Anak pedangdut nasional, Lilis Karlina, ditangkap polisi narkoba Polres Purwakarta, karena diduga mengedarkan obat terlarang. Anak Lilis Karlina itu masih di bawah umur, berusia 15 tahun dan saat ini sekolah di SMP, ditangkap pada Minggu 12 Maret 2023, Kapolres Purwakarta. AKBP Edward Zulkarnain mengatakan bahwa penangkapan anak Lilis Karlina merupakan hasil laporan dari masyarakat. Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 925 butir obat Heksir, 740 butir obat Tramadol dan 200 butir obat Trihexyphenidyl dari RD. Pelaku yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 ini membeli obat tersebut secara online, kemudian dia jual kembali secara online dan secara langsung kepada pembeli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 196 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari pengembangan kasus anak Lilis Karlina, polisi meringkus pria berinisial I berusia 26 tahun, berperan sebagai pengedar sabu, dari tangan pelaku I. Lanjut dia, polisi berhasil menyita barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu. Polres Purwakarta, khususnya Satuan Narkoba, melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Awalnya 1 orang pelaku dengan inisial RT, berusia, terus terang kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dari Desa Ciwareng, Kabupaten Cikau, Purwakarta. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki izin edar secara online, kemudian menjual kembali obat-obat itu baik secara online maupun langsung kepada pembeli dengan cara ditempel pada satu tempat tertentu. Dari penangkapan tersangka ini, barang bukti yang kita amankan sejumlah 925 butir obat daftar G jenis Heksimer, kemudian 740 butir obat daftar G jenis Tramadol, dan 200 butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Kemudian dari pengembangan yang dilakukan terhadap penangkapan tersangka pertama, saat melakukan